Selanjutnya pada tanggal 16 Mei. Wiwit enjing, warga sampun katingal dateng ing Taman Lumbini, Komplek Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, kangge mendhet kiri antrian usada lelahanan. Lampah usada lelahanan kasebat inggih rerangkening krida ndungkap Mahargya Riyadi Waisak ingkang dipun gelar dening perwakilan umat Buddha Indonesia Walubi. Ladosan usada lelahanan kasebat antawisipun nyakup periksan pengobatan umum, poli mata, poli gigi ngantos poli bedah minor. Bakti sosial kasebat inggih agenda ajeg ingkang dipun adani saben taun ingkang dipun gelar dening Walubi. Minangka salah satunggal wujud pratelan jiwa kamanungsan lan kawigatosan umat Buddha dhateng warga masyarakat. Kridha usada lelahanan menika dipun gelar sadanguning kalih dinten kanthi ngregaken 200 dokter saking TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat lan Kepolisian sarta dipun biantu langkung saking 300 tenaga paramedis saking sawetawis rumah sakit. Irah-irahaning Waisak 2023 Buddhis Era inggih menika pahami hati, tampakkan kesejatian diri. Dene irah-irahan mliginipun implementasikan Bodhisatwayana dengan berbagi dan melayani. Dengan bakti sosial ini, Bu. Iya, dengan bakti sosial itu enggak disampaikan. Bakti sosial? Iya. Untuk cinta kasih. Ya. Untuk kita tetap bersatu. Iya. Kita ini kekuatannya ada di Bhinneka Tunggal Ika. Ya. NKRI-nya harus kita jangan berubah. Ya. Itu dikaitkan dengan karena kita bersaudara. Laporan Fahrizal Ahmad saking Magelang, Jawa Tengah, kangge Jogja TV.